Hai semuanya, selamat datang di YouTube aku, Midiana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Lee Do-hyun yang merayakan kemenangan aktor baru terbaik dengan penyebutan khusus kepada Lim Ji-yeon di Baeksang Award hari ini. Nah guys, penasaran gak dengan hal itu? Sini merapat kumpul sini ya guys, kita bahas bareng-bareng. Sebelumnya kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Nah guys, ada aktor yang baru aja nunjukin bucin ugal-ugalannya di acara besar loh. Jadi nih, pada Baeksang Arts Award ke-60 yang diadakan di Gangnam Seoul, Lee Do-hyun menerima penghargaan aktor baru terbaiknya dan membuat semua orang berteriak ketika dia juga menyebutkan orang penting dalam hidupnya yaitu Lim Ji-yeon. Nih, Mimin kasih cuplikan saat dirinya dengan berani dan lantang menyebut sang pacar di depan banyak orang dan di acara bergengsi sekelas Baeksang Award. Lalu nih guys, Lee Do-hyun sendiri yang saat ini bertugas di militer dan mengambil cuti untuk menghadiri upacara menerima penghargaan aktor baru terbaik untuk perannya dalam Exhuma. Dia dengan menyesal menyebutkan tidak menyiapkan pidato, tapi tak lupa berterima kasih kepada sutradara Jang Jae-yeon dan mengakui lawan main dalam film itu seperti Choi Min-sik, Yoo Hae-jin dan lainnya atas dukungan mereka semua guys. Lalu dia dengan lucu mencatat tantangan perannya dan tekadnya untuk unggul. Nah, tak lupa mengakhiri pidatonya dengan berterima kasih kepada keluarga dan pacarnya yaitu Lim Ji-yeon atas dukungan mereka. Lalu nih guys, Ji-yeon saat lagi perkenalan diri di atas panggung, kameranya juga menyorot ke arah Do-hyun terus-menerus dan dia pun tersenyum tipis dan mereka berdua dicie-ciein segedung. Wah, gentle banget kan guys? Sebelumnya mereka berdua mengungkapkan pacaran setelah tampil bareng dalam drama berjudul The Glory dan mengkonfirmasi hubungan mereka pada bulan Maret tahun 2023. Gimana guys menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar.